Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya pikir zaman ini memang udah zamannya era digital ya. Kita yang kebetulan suka gadget, suka pakai ya teknologi, tentu akan menyambut dengan baik. Nah, saya memang dari dulu ya memang suka ya. Dulu kita pakai radio dokmeteran untuk ngontrol pekerja. Kita lalu punya HP, kita bisa SMS, kita buka untuk terima. Lalu dengan teknologi yang begitu maju, kita nggak mungkin kerja dengan manual. Dulu waktu saya mulai kerja di tambang itu, saya harus istilahnya stensil ya, diputar lebih murah daripada fotokopi di sekolah SMP saya untuk membuat kotak-kotak. Jadi saya tiap hari kumpulkan dari tambang yang belasan lokasi, untuk malam saya evaluasi tuh berapa jam kerja, berapa apa. Itu kalau belasan kita masih oke, itu sampai tengah malam juga evaluasinya. Makanya dengan adanya teknologi begitu maju, anak-anak kita begitu mampu, ya saya tentu minta mereka bantu supaya saya gampang untuk melacak. Ya sama kita udah biasa pakai aplikasi atau di internet gitu ya, kita cari kata-kata. Dulu kita bayangin kalau mau bikin skripsi, nyari ke perpustakaan itu udah debu-debu, ada halaman yang hilang. Sekarang kita mau skripsi tinggal cari aja kan di Google, kita search gitu, tulis kalimat keywordnya apa. Nah itu dasar memang pengalaman dan kebetulan memang teknologi digital begitu maju, itu sangat membantu menolong, sehingga setiap kali ketik aja kita bisa keluar semua. Nah sekarang saya malahan sudah tidak suka lagi tuh dikasih proposal atau untuk paparan segala macam. Semua saya minta dikirim dalam bentuk PDF yang bisa saya tulis di iPad. Jadi itu semua digital dan saya bisa cari juga tulisan-tulisan saya ada di mana dan bisa menggabungkan. Ini teknologi sangat menolong. Ya kita bersyukurlah masuk ke satu era teknologi yang begitu membantu kehidupan kita. Itu sih yang saya alamin.